Di sini warga Babakan kekurangan air bersih. Apalagi kalau musim kemarau. Musim kemarau itu susah banget yang namanya air bersih. Kalau musim hujan juga kayak gini, kita bisa lihat sendiri. Ini sungai airnya juga sangat keruh. Tidak layak lah, tidak pantas kayaknya untuk dikonsumsi. Warga sini sekitar ada 600 kakak. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin, caranya bagaimana, sambil mengajukan ke mana pun tidak ada hasil sampai saat ini. Saya sangat berharap sekali bisa membantu biar kita bisa wudhu, bisa mandi mandi besar katakanlah. Airnya itu layak, yang diminum juga layak. Maka dari itu kami warga Babakan membutuhkan uluran tangan dari para wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya melalui BWA untuk kelancaran air bersih yang kami butuhkan.